Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Novan Afrianto di Novan A Channel. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Salam sukses untuk semuanya. Tetap jaga semangat dan jaga kesehatan. Di video kami kali ini, kami akan menginformasikan atau kami akan berbagi informasi tentang mesin pencacah rumput. Mesin ini digunakan untuk memotong rumput gajah sehingga bisa menjadi kecil-kecil. Selain rumput gajah, mesin ini juga bisa digunakan untuk memotong jerami padi. Hasil potongan rumput dari mesin ini dapat kita gunakan untuk pakan ternak atau dapat juga kita buat pupuk kompos. Mesin pencacah rumput ini dibuat oleh bengkel Mandiri Teknik yang beralamat di Jalan Irigasi Medan, Sumatera Utara. Kapasitas mesin ini adalah 100 kg per jam. Artinya, mesin ini dapat memotong rumput sebanyak 100 kg selama 1 jam. Mesin pencacah rumput ini menggunakan mesin penggerak diesel yang berbahan bakar bensin, di mana mesin diesel yang digunakan menggunakan mesin diesel yang berkuatan 5,5 PK. Harga mesin ini di tahun 2021 ini adalah 6 juta rupiah. Harga ini belum termasuk biaya pengiriman ke lokasi konsumen. Mesin ini sangat berguna untuk petani dan peternak, karena mesin ini dapat membantu mempermudah dalam mempersiapkan pakan ternak ataupun untuk membuat kompos yang dapat digunakan dalam pemupukan tanaman. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video kami kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dan sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi ketika kami mengupdate informasi-informasi terbaru.